Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, itu tertua di semesta. Kita mau membahas Ali Muhtar Ngabalin yang nyalonkan jadi calon anggota DPR pusat ya di Senayan untuk Dapil Sulawesi Sutra, Sulawesi Tenggara ya. Dan kita ingin menyoroti keunikan ya dari Ali Muhtar Ngabalin yang baru saja dia masang itu spanduknya terus dipaku di pohon ya. Jadi judulnya kita ingin bikin serial tentang apa Ngabalin nyangkut di pohon spanduknya itu, posternya itu. Yang unik dari Ngabalin itu cara dia ngomong itu selalu ngegas ya. Dan selalu menghajar orang dengan brutal ya. Padahal dia seorang dokter ya. Ketenangan di dalam memaparkan pikiran-pikirannya itu tidak tampak selama kita lihat dia bicara, baik di depan media cetak maupun di televisi maupun di YouTube ya. Kita lihat gelombang suaranya itu menggelegar ya. Suaranya itu. Ini beda dengan Rocky Gerung, meskipun Rocky Gerung juga suaranya ngegas tapi lebih tertata, pikiran-pikiran secara konseptualnya itu secara apa ya, secara tajam itu tampak ke argumentasinya itu dibangun dari konsep-konsep yang dia kuasai secara mendasar. Sementara Rocky Gerung kalau, kalau bahwa ini kesempatan polisi melakukan itu, Ali Muhtar Ngabalin itu dia aspet ya, asal beda begitu. Dan kekuasaan itu lebih bicara di ujung lidahnya, bukan kebenaran yang dia cari, tapi bagaimana memojokkan lawan-lawan bicaranya sehingga dia tidak sungkan-sungkan untuk merendahkan, menguliti secara pribadi, secara personal, bukan pikiran-pikiran lawan politik, tapi lebih kamu siapa? Satu ungkapan yang menunjukkan kependekan konseptual yang ada dalam diri dari Ali Muhtar Ngabalin. Ini beda dengan lulusan Amerika seperti Anies Baswedan, kalau bicara kan naratif ya, artinya naratif itu bisa bertutur dengan gelombang yang lebih damai, lebih tenang, lebih sejuk, sehingga orang bisa mengikuti alur berpikirannya dan refleksi-refleksi intelektualnya itu dengan sedap ya. Kalau kita bicara atau mendengar Anies Baswedan itu bicara, atau yang di pemikir-pemikir dahulu seangkatan Amin Rais juga kalau bicara itu lebih tertata ya, lebih nukter, lebih tajam, tapi dibalut dengan apa semacam permukaan danau yang tenang ya. Nurcholis Majid yang lulusan Chicago sama dengan Amin Rais juga begitu, Dr. Din Samsudin juga begitu. Semuanya itu pemikir-pemikir Indonesia dan politisi-politisi Indonesia yang dikenal berpikir atau berbicara dengan santun dan tenang ya. Mungkin karena sistem pendidikan. Apakah sistem pendidikan di Universitas Indonesia yang dibanggakan oleh Ali Muhtar Ngabalin itu memang melahirkan corak seorang pemikir seperti atau seorang aktivis seperti Ali Muhtar Ngabalin? Ini bukan semata-mata pengaruh dari sistem pendidikan di Universitas Indonesia di Depok yang dia katanya lulusan doktornya di sana ya, atau S1-nya paling tidak di sana, atau entah S2-nya mungkin. Tapi kalau saya lihat dulu, saya masih ingat saya mendengarkan Muhammad Nasir ya, tahun 84 atau 83 di sebuah kajian di Youth Islamic Center di YIS ya, di Kebayoran Baru di kompleks Masjid Agung Al-Azhar. Itu setiap Sabtu kan ada kegiatan anak muda
Youth Islamic Center ya, YIS disingkatnya itu. Youth Islamic Study Club ya kalau nggak salah. Saya mendengarkan cara Pak Nasir yang pernah jadi Perdana Menteri dan juga menjadi ketua partai terbesar Islam ya, era kemerdekaan selama 9 tahun Mas Yumi, itu cara ngomongnya Pak Nasir itu tenang ya. Tenang, tidak bergelombang, tidak menggebu-gebu seperti apa? Seperti Ali Ngabalin ya. Padahal dia juga bukan lulusan Amerika, hanya SMA. Tapi kematangan intelektual itu tampaknya muncul atau tampak jelas ketika dia bicara, ada kedalaman konsep-konsep atau kedalaman berpikir. Jadi tampaknya kalau begitu soalnya, kalau memang bukan karena sistem pendidikan, tampaknya orang yang bicara ngegas itu menunjukkan memang dia semacam apa ya, semacam kalau dalam istilah psikologi semacam sublimasi atau apa ya, satu perpindahan psikologis ya, bukan perpindahan, apa sih namanya, untuk menutupi kekurangannya itu, semacam mekanisme pertahanan diri. Dia mengemukakan suara yang keras, otot yang diperlihatkan di leher-leher waktu dia, di lehernya sendiri waktu dia bicara, itu menunjukkan ada kekurangan ya dari segi konsep, dari segi gagasan-gagasan, mungkin begitu ya. Tetapi kalau kita Fahri Ali juga ngegas ya, tapi kelihatannya keluasan dia dalam membaca buku, meskipun dia ngegas itu Fahri Ali, kalau ngomong nggak pernah tenang, dalam pengertian suaranya nggak pernah datar ya, sebagaimana Nasir itu datar, Muhammad Hatta juga datar ya. Mungkin karena dia orang jalanan, dalam pengertian bekas aktivis KAMI dulu ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kan zaman Orde Baru, mungkin pengaruh jalanan semacam itu membuat dia itu kalau ngomong agak ngegas seperti Adian Api Tubuh ya, mungkin begitu. Tapi ngegasnya si Ali Muhtar Ngabalin itu memang beda ya. Dia ngegas yang kayaknya nggak ada isinya. Ketika nanti kekuasaannya sudah hilang, dia agak susah dia membanggakan kekuasaan yang menopang struktur kepribadiannya dalam berhadapan dengan lawan-lawannya dalam ruang-ruang diskusi. Itulah Ali Muhtar Ngabalin ya, kalau dibanding dengan Rocky Gerung yang juga suaranya kencang tapi lebih tenang dia ya, dan tidak menyerang pribadi. Jadi kalau membandingkan Rocky Gerung dengan Ali Ngabalin itu seperti langit ya, bukan dengan bumi ya, tapi seperti langit dengan sumur. Bainas sama was sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You.